Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lia Ismi Farisa. Saya di sini sebagai founder dari komunitas Yayasan Panda Garut. Panda Garut adalah penolong janda dan duafa. Panda Garut waktu itu berjalan atas inisiatif saya dengan teman-teman ibu-ibu yang apa namanya yang punya banyak waktu ya selain di rumah. Jadi kita kumpul daripada melakukan kegiatan yang tidak bermanfaat, akhirnya kita coba yuk dari 5 bungkus nasi gitu. Nah, setelah 5 bungkus nasi kita share, kita ajakin yang lain, naiklah ke 10 bungkus, ke 15 bungkus, dan akhirnya kita sekarang ada di 2000 porsi nasi per bulannya. Kemudian kegiatan-kegiatan lainnya akhirnya setelah agak lama dan makin berkembang, hanya tidak dibagi nasi, ada program-program yang lain. Akhirnya kita membuat satu komunitas, gimana caranya biar kita berbuat baik tapi dengan cara yang baik. Jadi membuat komunitas dengan lembaga yang sudah terdaftar, Panda Garut itu. Jadi kita sekarang membidangi beberapa program, bukan hanya bagi nasi. Awalnya itu kita dari bagi nasi, alhamdulillah sekarang ada bedah rumah, ada bantuan untuk anak asuh yatim dan duafa, perbaikan masjid dan lain-lain. Jadi Panda Garut itu ada dua ya Kang ya, penerima manfaat itu ada penerima manfaat yang database-nya kita asesmen langsung, tapi ada juga yang karikatif, jadi langsung, jadi maksudnya karikatif itu di asesmen dulu, tapi bantuannya hanya untuk saat itu. Tapi ada juga yang kita ada program labirin namanya, larisin, lebihin, dan bagiin. Nah itu kita ketemu di jalan tuh. Kemudian setelah ketemu, kita larisin penjual atau pedagang kecil ya di jalan, kemudian kita lebihin harganya dan dibagiin. Kalau itu tidak asesmen dulu, kecuali untuk bedah rumah dan lain-lain, kita harus punya database. Jadi kita melakukan asesmen. Asesmen itu dilakukan oleh relawan, datang ke tempat tinggal si penerima manfaat. Apabila itu sesuai dengan SOP kita, layak mendapat bantuan, barulah kita bantu. Di Panda sekarang ada sekitar 20 relawan dengan relawan muda. Tadinya 14, cuman ditambah relawan muda sekarang sekitar 20 relawan, kebanyakan ibu-ibu. Dan itu semua memang tidak ada gaji sama sekali. Memang kita ingin menjadikan apa ya, waktu dan tenaga lebih berarti. Jadi kurir lah intinya, seperti itu di Panda. Total donatur sekitar 1.200. Itu sistemnya kita masih online sebetulnya, kebanyakan online, tapi tahun ini alhamdulillah sudah ada secara offline. Jadi ternyata di Garut juga banyak loh donatur-donatur, banyak orang yang jiwa sosial tinggi yang akhirnya alhamdulillah kita bisa bareng-bareng gitu ya. Ya relawan Panda kemudian mengajak orang Garut juga untuk membesarkan dan membantu orang-orang Garut juga. Itu yang saya dan teman-teman lakukan sekarang. Gimana caranya nih orang Garut bisa membantu orang Garut? Ternyata itu banyak banyak sekali orang-orang yang bersosial tinggi sebetulnya di Garut. Itu kalau awalnya kan online itu kan kebanyakan relawan dari luar kota dan lain-lain. Nah, ternyata semakin kita pelajari, alhamdulillah
saat ini secara offline donatur-donatur di Garut mulai, bukan mulai ya, semakin banyak, alhamdulillah.